What's up, Auto Junkies? Hello guys, welcome back with me and him and him and him. And we are the Earth. Oke, jadi gimana nih bro? Akhirnya kita berjumpa juga di sini. Akhirnya ya. Kita berjumpa setelah kita berkomen-komen dan kita akhirnya datang ke Cirebon. Kita juga, gue pribadi sih dulu ke Cirebon itu baru pernah sekali pas touring bareng komunitas dan itu pun udah 5 tahun yang lalu kurang lebih. Udah berubah banget ya bro ya. Lumayan. Ya. Makanya pas kesini kayak dulu kayaknya nggak sejauh ini. Sebenarnya gini, kemarin-kemarin emang dari kita Earth juga kan pengen ngontek si bro nih. Cuman kalau emang topik-topik yang kita sajikan kurang menarik itu kan agak kita tuh malu gitu lah ya. Jangan malu tuh. Kita di Larnas kita harus open kok. Yeah. Any topic, any car kita harus. Yeah. Dan tentunya ini satu bukti buat kalian semua kalau Larnas itu open. Siapapun yang mau diliput, monggo kontak, linknya ada di bawah, bisa lihat Instagram juga ya bro ya. Iya, sama YouTube channel nanti kita linkin di sini. Jadi kalian boleh kepo-kepo juga buat bro gua ini. Siapa thank you sih, banget. Tapi yang nggak tahu sih bro kan, ajaan gitu. Ya. Oke nih, kita hari ini mungkin sesuai yang sebelum-sebelumnya kita udah obrolin, akhirnya kita pengen nge-review satu mobil yang cukup apa ya? Cukup istimewa sih. Oh gitu. Cukup legendaris. Legendaris ya. Sebelumnya kita kontak-kontak bro ini tanya-tanya Wagon udah berapa kali di shout out kan sama Larnas kan. Akhirnya sekarang hari kita berjumpa. Dan tentunya kalau buat kalian yang pengen lihat-lihat langsung nanti behind the scene-nya, tonton terus di channel kita. Dan untuk yang lebih jelas soal liputan mobilnya boleh nanti di channelnya Larnas. Iya, yeah, so kita ini kolaps bareng-bareng agar bisa menyajikan topik yang lebih berbobot buat kalian tonton. Betul banget, setuju banget. Oke, jadi gimana nih bro? Langsung nah, aja? Bro Alvin, gue pengen tanya dulu nih sebentar soal si Legnum ini bro ya. Yeah. Ini kan, gue jujur pribadi, gue sendiri tuh emang orangnya tuh lebih ke wagon dibanding sedan. Kalau sebenarnya gue basicnya untuk bicara mobil dua pintu, gue kurang suka. Dua pintu? Emang jadi kayak coupe gitu, sport coupe gitu kurang suka. Oh lebih suka yang? Lebih suka emang mobil yang basicnya empat pintu. Oh, gitu. Okay. Akhirnya gue ngeliat wagon ini kayaknya emang asik ya, family guy banget gitu kan. Kayak ini mobil tuh aneh gitu, bisa dibilang kayak mobil peti mati ya. Iya, mobil mayat. Gitu mobil mayat gitu. Makanya di situ gue juga sama mungkin bro, gue lebih seneng mobil yang empat pintu gitu. Akhirnya dapat si wagon ini. Gitu. Wagon yang sangat langka. Ya, mudah-mudahan bisa begitu di Indonesia. Iya, karena di Indonesia sendiri memang populasi Legnum tuh lumayan terbatas dan kebetulan punya Bro Alvin ini beneran Legnum asli ya. Emang asli dia. Bukan potongan, bukan sambungan. Jadi gue pernah beberapa kali survei gini bro, karena gue punya beberapa teman-teman yang expert Mitsubishi lah. Ini kan bicara brand Mitsu gitu ya. Yeah. Gue ngadain survei, pernah lihat mobilnya A, B, C, D, E, nggak perlu gue sebut mungkin. Itu tuh interiornya nggak lengkap bro. Dan kalau ngeceknya dari kolong bawah mobilnya sendiri itu kayak ada lasan. Iya, gitu. Pasti ya. Penyakitnya yang gue lihat pertama mungkin surat-suratnya dulu. Kedua dari bentuknya aja tuh udah aneh gitu. Pokoknya sesempurna apapun mobil sama pasti ya. Pasti kelihatan, pasti kelihatan dan pasti mereka juga bakal nutupin dengan perangkat kayak audio gitu ya, di bagasinya. Iya, di retrim ulang. Tapi kalau yang kita lagi liput sekarang untungnya ya 100% original. Nah, itu luar biasa banget. Jadi mudah-mudahan nanti kalian semua yang kepo-kepo boleh ke channelnya bro. Jadi kita ini tunjukin semua lah, siap show up semua gimana siap keadaan si Legnum ini kan bro, istimewa banget, luar biasa. Nah kalau kalian juga misalnya pengen lihat konten-konten yang lain ya soal mobil-mobilnya bro Alvin atau mobil-mobil yang selama ini dikerjakan di Earth Auto Concept, jangan lupa untuk subscribe dan support juga untuk channelnya Earth karena selama ini ngerjain mobil gokil-gokil banget ya. Salah satunya ada Expander Turbo, terus ada lagi yang terakhir kemarin Jimny Ersus pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia, luar biasa itu. Jadi buat kalian juga warga Indo ya subscribe kita karena subscribe itu gratis ya bro ya. Betul, subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya. Betul. Tidak gimana ya? Sekarang kencing aja bayar. Kencing bayar 2.000 ya? Iya. Gratis. Betul. Jadi hitung-hitung kita sama-sama memajukan Indonesia ya. Betul dunia banget. Otomotif modifikasi Indonesia. Betul gitu banget. Dan tentunya hiburan ya, Bu ya. Bener dong. Daripada kita ke tempat yang gimana-gimana, mendingan kita nonton gitu. Betul. Kan dapat ilmu, pelajaran baru, kenal. Mungkin kenal bisa kenalan lewat
bisa, YouTube channel bisa ya? Bisa. Ini aja kan kita akhirnya kenal. Ya, ini relasi nih, terbukti nih. Terbukti. Gitu kan. Jadi so kita juga bakal kedepannya bakal jalan bareng sama Luknats ya. Pastinya. Nanti kedepannya kita kolaborasi bareng lagi. Yes. Dan gokil lainnya dari Earth. Pokoknya kalian tunggu terus. Kepo-kepo boleh ya tentunya. Channel kita dua di subscribe. Oke? Okay? So kita langsung lanjut aja kali ya bro ya. Ke belakang ya. Ayo siap. Lanjut. Guys. Ada topik yang gue pengen kasih tahu ke kalian semua. Kalau banyak orang bilang gue mirip Bro Opot satu ini, nanti kita lihat kembarannya Evan ya. Pokoknya stay tune terus, ikutin kita nih, ayo. Eh, kamera megang gue, Ben, nggak bisa, Ben. Ya kan kamera megang, lu dari kembaran lu juga pegang gini, kamera, Pak. Khusus sekarang, khusus sekarang. Nggak bisa, nggak bisa. Nah. Kayak ini udah sama dua ya. Nah, ini tinggal ya ini kan satu. Kita versi hatchback ini. Versi hatchback, hatchback. Ini versi SUV lah ya. SUV dia. Kalau enggak minibus. Kita miras dia Delica. Nah, itu benar. Nah, itu dibalik kuda, lebih jongkok. Nah, ini nih. Ingat ya, Evan begini ya, nih Evan begini. Mungkin tinggi badan kita disebutkan ya, tinggi badan berapa? 189. Oke, dan kita lihat salah satu orang lagi. Kayaknya udah tahu deh. Ya, kembarannya Evan. Kita lihat. Nah. Nah, ini kita lihat ya kesamaannya. Iya. Iya. Manusia yang sama. Dua yang sama, dua lagi di sini, dua. Nah, sebelahan. Ya, kita dari bawah ya, dari bawah ke atas. Sama banget sih, sama banget. Oke, jadi ini si Bro Alex lagi ngeliput-ngeliput nih. Si putih. Ya, ini mobilnya ya. Jadi nanti yang lebih detailnya ada di channel Laknat. Kalau di sini kita tim perusuh saja hari ini ya. Benar. Tim perusuh saja dan tim hore-hore. Hore-hore. Apa biar makin hidup. Oh, iya. Biar makin hidup ya. Oke, so monggo dilanjut. Siap. Monggo dilanjut. Jadi itu rahasia dari Laknat. Jadi kalau mau syuting, kalau kalian pengen cepat maju YouTube-nya, jangan lupa untuk ngelap muka kalian pada saat kalian lagi mau syuting. Bentar lagi di endorse nanti, di endorse sama kosmetik kayaknya. Boleh bang, buat nanti kalau syuting-syuting kita lagi buktikan bedak mana yang lebih kuat tahan retakan gitu kan. Yo, what's up, Jan Kis? And hari ini udah itu tadi. Oh, udah. And ya ini dia tim dari Laknat. Apa mau ikut ah? Mau berdua aja atau sendiri aja? Boleh, mau sendiri boleh. Ya, buat speknya gimana? Apa mau di-cut-cut ah? Gue yang ngomong dah. Enggak apa-apa. Bebas gimana barangkali berapa lo puas-puas sendiri enggak apa-apa. Kalau mau spek paling gini. Ha ha ha.
diusahakan apa? Pasti hafal. Yes, ini lagi tim dari Lagnats lagi prepare. Sedap. Ya, kena korban dangdut bentar lagi. Ya, jadi ini kameramennya sama gua. Si kembar. Lu bikin sketsa gua. Bikin sketsa. Iya, dua-dua gitu deh. Dijajarin nyambung enggak gitu. Lucu kali ya. Nah, lu joget bedo aja sama bropotnya. Tuh, ya. Kita perlengkapannya lebih lengkap daripada kita, tapi ya. Ini kita sebenarnya pakai mic seperti ini edukasi lagi nih. Ini kurang lebih 800 ribu. Oke, okay, jadi ini sharing info buat kalian yang mau startup YouTube channel ya. Iya. Ini katanya bro paling penting. Betul, karena audio is video. Kalau yes, kata orang kan. Yes. Sebagai sebagus apapun video kalian, kalau audio kalian kurang bagus tuh tetap mendingan audio kalian lebih bagus dari video kalian. Yes. Berarti yang penyampaian di kupingnya ya. Betul. Lebih tetap number one. Dan ini tidak sponsor oleh ya, tapi ini yang paling jangka. Ini mereknya kayak lagu Pam Pam, Show Stack. Ya, kan? Gimana Win? Gimana Win? Gitu, kan? Jogetnya gimana? Gak mau. Jadi beginilah kalau tim dari Lagnats mau apa ya, shooting berarti ya? Ya, sangat tidak profesional dan sangat apa ya? Sangat tidak profesional, namun hasilnya luar biasa. Oke. Okay.